Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan pemulung pria terciduk mencuri pakaian wanita di Jalan Danau Poso, kilometer 18 Pasar Tiga Binjai. Dalam video singkat yang diunggah Instagram etkp Medan, tampak pemulung yang mengenakan baju pewarna biru dan celana hitam terciduk maling di belakang rumah warga. Saat perekam mendekat ke arah pemulung itu, ia langsung kabur melompati beton pembatas rumah warga dengan membawa karung miliknya. Berdasarkan keterangan dalam unggahan ETK Medan, awalnya perekam video mendengar suara kunci dari belakang rumahnya. Namun saat itu, ia tak menyangka bahwa itu adalah pemulung yang hendak maling. Ia mengira suara tersebut merupakan suara kucing yang sedang bermain. Namun beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara karung. Hal itu kemudian membuatnya penasaran dan langsung memeriksa keadaan di belakang rumahnya. Aksi pemulung yang berada di belakang rumahnya itu sontak membuatnya kaget lantaran ia melihat pemulung itu tengah memegang-megang pakaian wanita. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.